saksikan bagaimana para pemain kita sedang memberikan semangat kepada penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, untuk dapat membuat dia bisa menangkap tendangan demi tendangan yang dilakukan oleh para pemain Thailand yang memaksa kita untuk melakukan drama adu penalti. Doa saat ini sedang dilakukan para pemain kita. Mari bersama-sama kita juga mendoakan mereka malam hari ini, bangsaku, sebangsa setanah air. Kita berdoa untuk kemenangan bangsa ini. Doa sudah dihaturkan dan sekarang adalah penentuan dari game yang secara ball position, secara on target, off target, kita kuasai segalanya, Bung Binder. Iya, secara peluang juga ya, terlihat di babak kedua begitu banyak peluang yang berhasil diciptakan oleh timnas U16, bermain tanpa lelah, tidak kenal lelah. Bahkan Bagas yang dibalut perban tadi masih saja berjuang mencoba untuk menyerang dan bertahan sama baiknya. Tetapi memang adu penalti perlu dilakukan untuk menentukan juara tahun ini, juara U16. Dan kita lihat kali ini tendangan pertama. Kita doakan Hernando Ari Sutaryadi mampu menggagalkannya. Upaya Coach Fahri bersama tim official yang terus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Supporter di sana juga terus mencoba memberikan pressure kepada para pemain Thailand. Dan kapten mereka sekarang yang akan melakukan eksekusi tendangan penalti ini. Dan kita lihat, jangan tegang kepada Hernando Ari Sutaryadi. Kita pasti bisa. Ancang-ancang kita lihat kali ini upaya dari pemain Thailand. Apa yang terjadi? Tendangan akan dilakukan. Hernando Ari. Hernando Ari jebret. Dikit lagi. Tak mengapa. Coba lagi. Kita doakan penendang kita juga mampu mengeksekusi tendangan ini. Betul. Sudah dibaca ya tadi arah bola oleh Hernando. Dia sudah menebak dengan tepat. Sayang memang sedikit kencang bola yang disepak tadi oleh kapten tim Thanarin Thumsen. Terus dan terus kita teruskan dukungan dan doa. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Sultan Diego Zico yang akan melakukan tendangan pertama bagi Indonesia. Kita doakan saudara-saudariku sebangsa setanah air. Wasit juga memberikan arahan yang sama kepada penjaga gawang Thailand. Zico ancang-ancang. Jebret! Ya! Terima kasih Zico. Gol berhasil menyamakan kedudukan dari Sultan Diego Armandi Undriano Zico. Ya, luar biasa eksekusi dari Zico, tenang. Dan ia juga memilih untuk menendang ke arah yang sama. Seperti tadi pemain Thailand sebelumnya, Thanarin, berhasil mengecoh penjaga gawang Anucit. Memang masih cukup banyak lagi penendang, 4 lagi ya. Ya. Tapi paling tidak sudah bisa menyamakan kedudukan. Bakul Nasir Rames tadi kita lihat juga mensupport. Dan kita lagi tak henti-henti kita doakan tendangan penalti kedua. Ayo. Jebret! Yeah! Hernando, I love you. Belum selesai. Belum selesai. Masih terus kita berdoa. Masih terus kita bersuara. Masih terus kita berharap, Bung Binder. Iya, Apidet pencetak gol. Akhirnya justru tidak bisa mencetak gol dari titik penalti. Sebelumnya juga Hernando sudah membaca arah bola. Di sini ia berkeputusan untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Karena memang keputusannya tepat, bola ditendang ke tengah. Dan ia berhasil menepisnya. Tapi belum selesai, come on, masih ada penendang Indonesia yang perlu melakukan tugasnya. Penjaga gawang sudah bagus, ayo bagus, kamu cetak gol juga. Bagus, Kavi. 12 gol yang sudah dia sarankan.
kita doa akan mampu mengeksekusi dan melaksanakan tugasnya. Bagus Kavi, kamu bisa. Ini adalah peluang bagi kita unggul. Bagus Kavi, ancang-ancang dia. Kita berdoa bersama. Jebret! Bagus Kavi! Menaikkan semangat rekan-rekannya dan supporter yang ada. 2-1. Bagus, tenang, percaya diri. Ya, dan ia juga sebetulnya mengambil resiko. Kenapa resiko? Ia menendang tepat ke tengah. Tetapi tendangan yang keras ini yang membuat atau mengecoh penjaga gawang Anucit karena ia mengambil ancang-ancang cukup jauh. Tentu penjaga gawang akan mengira ini ke kiri atau ke kanan. Tetapi ia menendang lurus dan berhasil membuat Indonesia unggul. Come on, Hernando. Hernando Ari Sutar Yadi. Tendangan akan dilakukan lagi. Jebret! Ya ampun! Sudah terbaca lagi Bung Binder padahal. Iya, Hernando sudah membaca. Ia juga sudah tadi melakukan gerakan untuk menyelamatkan. Tetapi bola sedikit menyilang dari usaha yang ia coba raih. Kita lihat sedikit menyilang. Melewati tangan yang pertama sudah bergerak. Dan penendang ini juga pemain pengganti tadi Anucha yang masuk. Berhasil mengeksekusi penalti, melakukan tugasnya. Sekarang kembali tugas yang perlu dilakukan oleh penendang Indonesia lainnya. Kita tunggu siapa pemain tersebut. Oh, Randy ya. Juliansyah, pemain yang baru masuk di menit akhir. Kita tahu potensi pemain ini, kita tahu kualitas pemain ini. Mentalnya juga kita doakan bersama. Mampu mencetak gol kali ini Randy, come on, job, Randy! Bango yang begitu cool, yang begitu tenang, yang begitu membuat kita melihat calon bintang juga ada di tubuh Randy. Menyarankan bola kepo job sebelah kanan kita, Bung Binder. Iya, Randy juga menunjukkan ketenangan. Ia memilih untuk melakukan placing daripada memilih untuk melakukan tendangan yang keras. Ya, dan setelah menendang, berhasil, ia tidak berkedip. Kita lihat. Ya, dia justru melihat ke arah penonton, kepada penjaga gawang Hernando. Ya, ekspresi yang dingin, tetapi memberikan semangat kepada Hernando. Hernando sudah 3 kali membaca arah bola, sekali save. Come on, Hernando, tahan 1 lagi. Hernando, jebret! Yo, masih masuk. Ayo Indonesia, tak mengapa masih ada 2 penendang lagi. Masih ada buat kita mengamankan kemenangan ini. Ayo. Iya, memang di sini pemain pengganti Thailand lainnya ya yang masuk, yang berhasil mencetak gol tadi. Ia juga melakukan eksekusi yang keras. Dan David Maulana, kapten tim. Sebelumnya kapten tim Thailand berhasil mengeksekusi. Sekarang berada tugas pada kapten tim Indonesia, David Maulana, bermain cukup lugas di lini tengah. Kaki kiri ini sepertinya. Penendang keempat untuk Indonesia, David Maulana, Bembang, Ana Deli Serdang untuk Indonesia, juga dengan ketenangannya, a new star will born untuk Indonesia. Ya, di sini David Maulana memilih untuk melakukan tendangan dengan kaki kiri. Ini berbahaya. Penendang-penendang kaki kiri ini kadang melakukan tendangan yang keras tetapi tidak bisa melakukan placing. Namun David menendang keras, melakukan placing, mengecoh penjaga gawang Anucit. Tapi, aduh, masih belum berakhir nih. Masih ada 1 penendang lagi dari Thailand. Hernando yang kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini. Hernando Ari. Masih Hernando Ari, jebret! Berikan aku 10.000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. 5 tahun lalu, kita juara melalui penalti. Dan sekarang, kita juga juara melalui penalti. Indonesia, siapa kita? Indonesia, siapa kita? Indonesia, siapa kita? Indonesia, pemirsa. Hernando memang berkali-kali membaca arah bola. Dan ini juga bisa dikatakan
pemain bertahan dari Thailand yang melakukan eksekusi. Tetapi Hernando begitu tenang, lagi-lagi Hernando tidak bergerak sebelum tendangan itu dilakukan sehingga ia bisa melakukan save. Kita juga lihat replika Piala Dunia tadi yang dipegang oleh salah satu saudara kita yang sampai menangis. Ya, ini tentu ekspektasi yang mereka harapkan juga bisa dicapai oleh para pemain U16 ketika nanti kita akan bertanding di Piala Asia U16 untuk lolos ke Piala Dunia U16. Tapi kita perlu merayakan dahulu juara yang baru saja diraih. Juara di venue yang sama, tanah yang sakral, yaitu Sidoarjo. Stadion yang sakral, Delta Sidoarjo, yang dua kali memberikan gelar. Satu ke U19, kali ini ke U16. Bravo Fakhri Husaini. Bravo para pemain Indonesia U16. Bravo Indonesia. Hidup NKRI. Dan kita sama-sama melihat tangis bahagia. Mungkin saat ini Anda juga sedang menangis di layar televisi Anda. Wajar saja karena begitu lama kita merindukan gelar juara ini. Kalau senior belum mampu memberikan dari tahun 1991, tapi tak mengapa. U19 sudah memberikan di tahun 2013. Sekarang U16 memberikannya di tahun 2018. Matur suwun timnas U16 ini. Tangisanmu tangisanku, gembiramu gembiraku. Bangsaku adalah bangsamu, negaraku adalah negaramu, Indonesiaku adalah Indonesiamu. Kalau satu anggota tubuh kita sakit, maka kita merasa sakit. Kalau satu tubuh anggota kita senang, maka kita merasa senang. Bergembiralah hari ini karena doa kita didengar. Bergembiralah hari ini karena kita menang. Bergembiralah hari ini karena suaramu menjadi penentu dan pembangkit semangat untuk yang hadir. Brilian, tangisanmu membawa senyum kepada almarhumah bundamu yang terus memberikan yang terbaik selama dia hidup, dan ayahmu yang terus menemanimu selama bundamu sudah tidak ada. Engkau luar biasa, supporter di Gelora Delta Sidoarjo luar biasa, yang menyaksikan lewat layar Indosiar luar biasa. Kita bersatu malam hari ini, mudah-mudahan menjadi awal buat bangsa kita selalu bersatu di tengah segala perbedaan kita, di tengah segala kondisi kita. Berbeda-beda tetap satu jua, Indonesia juara.